Jadi bukan sesuatu hal yang mudah, jujur. Waktu syuting juga feeling gue tuh berasa kayak itu yang agak susah sih cari cara dia bertutur dan lain-lain. Tantangan banyak ya, maksudnya gini, tadi aku sempat bilang bahwa karakter Arif ini sesuatu yang jauh berbeda dari aku. Ini itu juga salah satu tantangan ya, tapi di samping itu kan bagaimana menghidupkan karakter Arif ini supaya believable. Dan sebenarnya memang harusnya believable, karena sebenarnya tokoh Arif ini bisa jadi banyak kita temui di orang-orang yang ada sekarang. Cuman yang paling sulit adalah how to make this thing believable. Kadang-kadang kan memulainya sih menurut aku, karena kan that's something yang beda banget. Itu aja sih. Mengerti mengapa dia melakukan hal-hal yang dia ngelakukan gitu. Her actions, why she did that. Because I can't relate to it gitu. Juga mungkin kehidupan dia. Aku kan bukan seorang kupu-kupu malam ya. Jadi itu satu kesulitan buat saya. Banyak adegan yang belum pernah gua jalani sebelumnya. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah, jujur. Waktu syuting juga feeling gua tuh berasa kayak wah ini kayak pertama kali gua syuting nih, berdegan, tangannya dingin, keringat dingin. Tapi ya memang seperti itu. Itu gua harus memahamin apa namanya? Kata-kata yang asing buat gua, karena itu ya kata-kata medis lah. Gue harus memahami itu dan menjelaskan ke orang lain dengan penuh pengertian gitu. Ya jadi orang kocak, iseng, terus bisa bekerja sebagai businessman juga gitu. Tantangannya adalah paling susah sih menjaga gesturnya dia sih gitu. Maksudnya untuk ya lebih itu yang agak susah sih cari cara dia bertutur dan lain-lain. Agak lumayan kesulitan di awal sih gitu untuk ininya, untuk maininnya. Ketika menahan diri yang harus, karena emang kelakuan aslinya mungkin aku konyol banget ya, di lokasi juga konyol banget, buat jadi yang pendiam gitu, yang agak nerd sih enggak ya, cuma mungkin lebih ke fokus kerja banget, apa-apa kerja gitu, nggak boleh, nggak terlalu bercanda. Jadi itu tantangan buat aku, nahan diri itu agak susah banget. Jadi pas take tuh kayak, nahan, ayo, jadi Farid, pas cut lah baru bercanda.